Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat, happy selalu. Kita jalan-jalan di Macau. Aku di Parisian. Selamat berliburan di Macau. Tuh, kalian melihat ya dari sini, menaranya. Ini bukan Paris ya, ini cuma Macau. Baris-barisan. Cantik sekali. Sudah lama banget aku nggak kesini tahun berapa dulu. Sekarang ada di sini lagi. Tadi aku naik bis kesini, bukan naik perahu ya. Zaman dulu kita kalau kesini naik perahu. Selamat datang di Macau. Abaikan dengan muka saya yang sudah gendut sekarang, nggak apa-apa, syukur aja, cantik banget sebelah sana. Aku mau kesana. Lanjut, kalian bisa kalau ada waktu jalan-jalan ke sini karena bagus. Berkali-kali ke sini pun nggak membosankan. Ini kalau malam hari lebih cantik, teman-teman. Kalian lihat pohonnya dipotong kotak-kotak, cantik juga. Cantik-cantik. Aku mau masuk ke sana. Jalan ke depan. Iyalah, jalan ke depan. Teman-teman, suasananya wow. Zaman dulu aku kesini berapa kali begitu ya. Tapi kalau dulu kan belum punya vlog gitu, belum punya vlog. Sekarang juga baru pemula begitu, kayak buat memori. Zaman dulu kesini ada foto-fotonya sih di Facebook lama, soalnya Facebookku udah ganti lagi. Nanti kita naik ke atas. Cantik banget. Cantik banget ya, teman-teman. Aku pun. Cantiknya. Matikan suaranya karena ada musiknya. Cantik banget ya. Ini warnanya berubah-ubah begitu. Indah sekali, begitu megah. Ini aku ada di dalam toilet yang indah, cantik. Lanjut, sudah di tempat makanan karena aku lapar. Jadi aku mau makan dulu. Untuk kalian yang jalan-jalan ke Macau bisa makan di food court ini. Tempatnya sangat luas. Ini aku juga pakai suara record, soalnya aku matikan suaranya, ada musiknya. Jadi aku pakai suara tambahan. Harap maklum ya. Ini luas banget, banyak pilihan menu makanan kalau kalian kesini bersama teman-teman. Tapi seleranya berbeda begitu, masih tetap bisa duduk bersama karena banyak pilihan sesuka kalian masing-masing begitu, tapi bisa duduk bersama. Tuh, harganya juga masih oke. Kayak menggoda sekali, tapi di sini aku pesan mie. Ikannya menggoda sih, tapi takut nggak habis lah, jadi makan mie aja yang cepat. Begitu, jadi nggak usah lama-lama duduk
bisa langsung jalan-jalan kembali. Ini aku sudah order mie. Menunggu orderanku, aku order kayaknya mie ramen seafood. Teman-teman, terima kasih videonya cukup sampai di sini dulu. Semoga kalian menikmati video ini. Terima kasih yang sudah selalu mendukung aku, support aku selalu. Pokoknya terima kasih. Semoga kalian di sana semua sehat, happy selalu dimana.